أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين نجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده أما بعد إخواني وأخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam putra beliau, dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-10. Kita kemarin di akhir itu kita sampai pada bagian ini ketika Imam Ali berkata, ini sudah kita jelaskan ya, cuma agar nyambung saja. Imam Ali berpesan kepada putranya, fa in ashkala alaika syai'un min dzalika fahmilhu ala jahalatik. Artinya dalam kehidupan dunia ini pastilah karena kita ini manusia terbatas, yang terbatas pengetahuannya, terbatas ilmunya, terbatas pemahamannya, maka ada banyak hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang memang kita tidak paham. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Nah, dalam hal-hal ini Imam Ali berpesan bahwa kamu tidak usah gusar, tidak usah gelisah. Intinya bahwa sebenarnya hakikat dirimu itu hal-hal yang tidak kamu ketahui dibandingkan dengan yang kamu ketahui jauh lebih banyak hal-hal yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu tidak mampu memahaminya, kata Imam Ali, fahmilhu ala jahalatik. Masukkan itu dalam gudang ketidaktahuanmu yang jauh lebih banyak daripada gudang pengetahuanmu. Dan kemudian yang paling memberikan alasan, fa innaka awwalu ma khuliqta jahilan. Karena engkau memang sejak awal ketika diciptakan kamu enggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, yang saya baca ini Al-Qur'an. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim atau dari perut-perut ibu kalian, kalian enggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Kemudian yang Ali melanjutkan, wa ma aktsara ma tajhalu minal amr, dan tahu banyaknya hal yang tidak kamu ketahui. Jadi enggak usah kaget, artinya sebenarnya yang tidak kamu ketahui itu banyak, bukan hanya hal tertentu ini saja. Wa yatahayyaru fihi ra'yuk, di mana kamu menjadi bingung. Wa yadillu fihi basaruk, kamu tidak bisa memahami dengan pasti apa ini. Meskipun ada banyak hal yang asalnya kamu tidak tahu, kemudian pelan-pelan kamu mengetahuinya. Ya, sama lah ketika kita proses mendewasa ini. Kita ketika sudah dewasa begini, kita kadang-kadang tertawa sendiri dengan apa yang kita pikirkan sebelum kita tahu. Setelah kita dewasa, baru kita menertawakan. Ya, dulu kita pahamnya begini ya, ternyata seperti ini. Nah kan itu banyak, yang seperti itu banyak. Artinya, hal-hal yang boleh jadi sekarang ini kamu tidak mengetahuinya, kamu bingung, akan ada satu saat nanti, boleh jadi sebelum kematian, ada kalanya pasca kematian nanti hal-hal itu akan menjadi terang dan jelas. Nah, kita sampai pada bagian ini, dan pada bagian berikutnya ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10 kita ya, yang baru ini ya. Yang Ali kemudian berwasiat kepada putranya, karena itu dalam menghadapi semua bentuk kebingungan dan ketidaktahuanmu itu, yang penting kan kamu sudah pasti bahwa kamu itu adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu dicipta. Itu adalah sesuatu yang kamu tahu pasti karena kamu yakin bahwa kamu tidak datang dari ketiadaan dan kamu tidak menciptakan diri kamu sendiri. Berarti ada yang menciptamu. Dari sini Imam Ali kemudian berkata kepada Imam Hasan, fa'tasim billadzi khalaqaka. Jadi berlindunglah kamu, ya, berpeganglah kamu,
bersandarlah kamu pada yang menciptamu. Iya. Artinya lihat, wujudmu ini adalah sesuatu yang kamu tidak mempunyai sedikit pun sumbangsih dalam keberadaannya. Dan artinya terjadi, terwujud kamu. Matamu melihat, telingamu mendengar, panca indramu berfungsi, hatimu merasa, logikamu berjalan, ya kan? Padahal itu semua adalah proses yang kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, artinya dari keberadaan kita, Imam Ali berkata kepada Imam Hasan, fa'tasim billadzi khalaqaka. Maka apa yang menjadi alasanmu untuk kamu tidak bersandar kepada yang menciptamu? Wa razaqaka, dan memberimu rizki. Artinya kita ini kalau seandainya tidak ada anugerah dari Allah, tidak ada rezeki dari Allah yang itu tidak, yang sama sekali tidak ada sumbangsih kita di situ, bagaimana proses kita hidup di rahim ibu kita? Itu sesuatu yang luar biasa. Itu kamu sama sekali tidak punya sumbangsih. Kamu tidak melindungi dirimu, kamu tidak menafkahi dirimu, kamu tidak mencari rezeki untuk dirimu. Semuanya berjalan sesuai Dia yang menciptamu. Karenanya kita bersandar ini dengan pengetahuan. Jadi ketika kita bersandar kepada Allah, fa'tasim billadzi khalaqaka. Bersandarlah kepada yang menciptamu. Wa razaqaka, dan yang memberimu rizki. Wa sawwaka, dan yang menyempurnakan keberadaanmu. Wujudmu ini asalnya adalah cairan. Bagaimana zat yang maha segala-galanya itu akhirnya menyempurnakan keberadaanmu? Wa sawwaka. Nah, dari sini kemudian yang Ali melanjutkan, waliyakun lahu ta'abbuduka. Dan kalau begitu, ya seharusnya pengabdianmu, penyembahanmu, ya ketundukanmu, kepatuhanmu harus kamu serahkan padanya. Jangan kepada selain yang menciptamu. Dalam surat Yasin itu ada ayat yang luar biasa, ya, ayat yang berbunyi seperti ini. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Jadi ayat ini menjadi apa itu semacam pertanyaan gitu ya. Wa ma liya, apa yang bisa menjadi alasanku? Wa ma liya la a'budu, untuk tidak menghamba kepada yang mencipta aku. Allah. Atau kepada yang menciptakan, aku tidak punya alasan. Artinya ayat ini tidak mengatakan kalau kamu punya alasan untuk tidak mengabdi, menyembah, pasrah kepada yang mengadakanmu, kepada yang menciptamu, silahkan. Tapi nalar kita tidak akan pernah mengizinkan kita untuk menemukan alasan. Karena memang kita tidak punya alasan untuk tidak mengabdi dan menghamba dan pasrah kepada yang mencipta kita. Wa ma liya la'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kita kembali kepada nasihat yang mulia. Wa liyakun lahu ta'abbuduka wa ilaihi raghbatuka. Dan artinya kalau kamu punya harapan, kamu berharaplah kepada yang menciptamu. Jadi harapanmu itu paling pas, ya. Kamu tujukan kepada yang menciptamu. Tidak ada yang lebih untuk kita tujukan padanya keinginan kita, rohba kita, kemauan-kemauan kita selain kepada yang mencipta kita. Dan itu rasional. Wa ilaihi rohbatuka, wa minhu syafaqatuka. Sebagaimana juga takutmu, khawatirmu harus hanya padanya. Nah, ayat yang berbunyi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya kan? Ini kok kadang-kadang kok katanya kita orang yang apa itu para kekasih Allah tidak ada takutnya. Maksudnya tidak ada takut kepada selain Allah, tapi seluruh takutnya kepada Allah. Kepada selain Allah tidak ada takutnya. Nah, kalau untuk Allah ya semua rasa takut harus ada padanya. Nah, jadi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, itu tidak ada khawf kepada selain Allah. Jadi tidak khawatir dengan selain Tuhan, tidak khawatir. Dan dia hanya khawatir untuk tidak mendapat ridha Tuhannya, untuk mendapat murka Tuhannya, selalu khawatir itu. Sampai kapan? Jadi pada bagian ini Imam Ali hendak memesankan kepada Imam Hasan putra beliau adalah jadi ketika engkau berlindung kepada yang menciptamu, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Semua sudah selesai kalau kamu berlindung kepada yang menciptamu.
Permasalahan akan timbul kalau kamu kemudian mencoba untuk bersandar, berlindung ya kepada zat yang atau kepada sesuatu yang dia bukan pencipta. Kita akan lanjut. Imam Ali kemudian melanjutkan kalimat pesan-pesan beliau dalam kalimat yang seperti ini luar biasa juga ini. Wa'lam ya bunayya, dan ketahuilah wahai putraku, anna ahadan lam yumbi anillahi subhanahu kama amba'a anhu rasul sallallahu alaihi wa alihi. Allahu akbar. Katanya Mali, ya, ketahuilah wahai putraku bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara tentang Tuhan, yang mengenalkanmu tentang Tuhan, ya, yang lebih sempurna, yang lebih benar, yang lebih baik, yang lebih tepat, ya, daripada apa yang telah diberitakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan beliau adalah penjelasan yang paling sempurna, penjelasan yang paling tepat, penjelasan yang komprehensif yang meliputi segala-galanya. Tidak ada yang luput dari penjelasan beliau tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang lebih bagus dalam menjelaskan tentang Tuhan itu melebihi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Wa alam ya bunayya anna ahadan lam yumbi anillahi subhanahu kama anba'anhu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Farda bihi ra'idan wa ilan najati qa'ida. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah, maka relalah engkau wahai putraku untuk menjadikannya sebagai pemberi petunjukmu, sebagai pemandumu, wa ilan najati qa'ida, dan sebagai pemimpinmu untuk menuju keselamatan. Nah, kenapa kita disuruh rela dan pasrah pada petunjuk yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk yang lebih daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi sempurnanya hidayah adalah yang keluar dari lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yang tentu seluruh khazanah petunjuk itu ada pada pintu kota ilmunya, yaitu Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, yang menyampaikan wasiat ini dan selanjutnya kepada para imam pasca beliau alaihi wassalam. Fa inni lam aluka nasihatan. Ketahuilah wahai putraku, aku tidak melewatkan satu nasihat penting untukmu. Jadi semua yang penting-penting, semua yang urgen-urgen sudah aku sampaikan padamu, sebagaimana yang aku terima dari Ar-Rasul sebagai sebaik-baik pembawa petunjuk. Nah, ketika saya mendengar penjelasan Ayatullah Nasir Makarim Sirozi pada bagian wasiat ini, beliau sedikit menjelaskan antara beda antara ro'idan dengan ko'idan, yang kalau secara umum yang diterjemahkan pemandu, pemimpin, ya, pemberi petunjuk, ya. Nah, tapi dia katakan bahwa ro'id dan ko'id itu bedanya. Kalau dulu perjalanan-perjalanan di padang pasir, di gurun itu pemandunya ada dua. Ada pemandu yang memang bersama kita. Pemandu yang bersama kita itu disebut ko'id. Jadi dia yang kemudian bersama kafkak. Katakanlah kita punya kafilah, ya. Ada pemimpin kafilah, ada qaidul kafilah. Ini yang bawa kafilah ini. Dibawa kemana-mana. Jadi qaid itu adalah pemandu yang bersama kita. Adapun ro'id itu adalah pemandu yang jalan duluan, yang buka jalan, yang memberikan tanda-tanda bahwa jangan lewat sini, lewatlah sini. Artinya nanti tanda-tanda itu bisa dibaca oleh qaid. Sementara Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dia adalah kedua-duanya. Dia artinya mengamankan perjalanan kita. Artinya sebelumnya dia sudah tahu kita harus lewat di mana, dan kemudian dia yang mengawal kita untuk sampai pada tujuan yang puncaknya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Sang Pencipta. Jadi kadang-kadang lebih baik kita katakan Sang Pencipta, karena sebenarnya seluruh keberadaan ini yang paling berhak untuk kita bertawajuh padanya adalah Dia yang mencipta, yang mencipta keberadaan. Tidak ada yang lebih berhak terhadap makhluk melebihi penciptanya. Ini juga logika berbicara. Nah,
itu sedikit dari segi bahasa beda antara ra'id dan qa'id. Sementara ar-rasul adalah kedua-duanya. Fardhu bihi ra'idan wa ilan najati qa'ida. Yang Malik kemudian memberikan poin terakhir di sini ya dalam bagian ini, fa inni lam aluka nasihata. Jadi aku tidak ada satu nasihat penting pun yang aku tidak berikan padamu wahai putraku. Kita akan melanjutkan wasiat luar biasa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kemudian Imam Ali berkata seperti ini. Ini boleh jadi adalah jawaban bagi orang-orang, seandainya kalau kita berpikir sendiri, kita mencari jalan sendiri bagaimana? Kita mengandalkan akal kita, pikiran kita, kemampuan kita untuk memahami permasalahan sehingga kita nanti bisa menemukan prinsip-prinsip dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau begitu? Imam Ali memberikan penjelasan yang berikut ini. Wa innaka, dan sungguhnya engkau wahai putraku, lan tablugha fin nadhari li nafsika wa in ishtahatta mablagha nadhari laka. Putraku, kata Imam Ali, seakan-akan begitu ya kalau kita mau bahasakan dengan bahasa ayah ke anak, putraku, sudahlah, enggak usah. Kamu enggak usah cari jalan sendiri, enggak usah berpikir sendiri ya. Tidak usah melakukan ini dan itu, sudahlah. Apapun yang kamu lakukan untuk mendapatkan jalan yang benar dalam kehidupan ini, engkau tidak akan pernah mencapai apa yang telah aku capai. Artinya, kamu tidak akan melampaui apa yang sudah aku berikan padamu. Yang aku berikan padamu ini sudah di puncak. Ya, yang Mali kemudian mengatakan apa? Wa innaka lan tablugha fi nadhari li nafsika. Ya, sungguhnya engkau tidak akan pernah sampai ya dalam berpikir untuk jalan kehidupanmu, wa in ishtahatta, meskipun kau bersungguh-sungguh untuk itu, mablagha nadhari laka. Ya, apa yang telah aku pikirkan untuk. Ini juga menunjukkan bahwa Imam Ali hendak mengatakan bahwa aku ini bukan sembarang ayah, tapi aku adalah seorang ayah yang merupakan pewaris atau pintu kota sebaik-baik pemberi petunjuk, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Artinya tidak ada yang bisa melampaui keterangan Ar-Rasul, dan otomatis tidak ada yang bisa melampaui keteranganku karena aku adalah pintu kota ilmunya. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Nah, dari sini saya akan membawakan bahwa sebenarnya dalam riwayat-riwayat kita, Imam Ali itu meskipun berpesan kepada Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam, tapi pada hakikatnya dia, Imam Ali ya, dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alih, mereka itu dalam bahasa riwayat adalah ayah agama kita. Atau mungkin yang populer dibicarakan, mereka adalah ayah ideologis kita. Bagi umat manusia, Ar-Rasul dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah ayah ideologis. Kita baca ya riwayat dari Al-Imam Hasan Al-Askari. Jadi istilah ayah agama itu ada dalam riwayat Ahlul Bait. Jadi ada ayah biologis, ada ayah ideologis. Itu memang ada dalam riwayat. Dan Ar-Rasul dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam adalah ayah ideologis bagi umat manusia. Kita lihat riwayat dari Al-Imam Hasan Al-Askari alaihi wassalam. Riwayat yang luar biasa. Man athara ta'ata abawaidineh Muhammadin wa Ali alaihi wassalam ala ta'ati abawai nasabih. Ya, barang siapa ya yang mendahulukan ya ketaatan kepada kedua ayah agamanya, yaitu Muhammad dan Ali, atas ketaatan terhadap kedua ayah nasabnya. Nah, ayah-ayah kita ini, ayah ibu kita itu atau ayah kita ini adalah ayah nasab kita, tapi ayah agama kita adalah Muhammad wa Ali dalam riwayat ini. Riwayat ini berkata seperti ini, saya ulang lagi karena luar biasanya riwayat ini. Man atharo ta'ata abawaidineh Muhammadin wa Ali alaihi masalam ala ta'ati abawaina sabih. Barang siapa yang mendahulukan ya, yang mengutamakan ketaatan terhadap kedua orang tua agamanya, yaitu Muhammad dan Ali, atas ketaatan dan kepatuhan terhadap kedua ayah nasabnya. Ya, kalau begitu, apa yang terjadi? Qala Allahu azza wa jalla lahu,
kata Imam Hasan Asqari, Allah akan berkata kepada orang yang bersikap seperti itu. Artinya mengutamakan ketaatan kepada kedua ayah agamanya, yang dimaksud adalah Muhammad dan Ali. Kata Allah apa? La athurannaka kama athartani. Sebagaimana engkau mengutamakan aku, artinya Muhammad dan Ali adalah manifestasiku. Kalau engkau mengutamakan ketaatan atas kedua orang ini, atas ketaatan terhadap kedua orang tua nasabmu, maka sebagaimana engkau telah mengutamakan aku, artinya mengutamakan Muhammad dan Ali sama dengan mengutamakanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, la athurannaka kama athartani, aku akan mengutamakan kamu sebagaimana engkau telah mengutamakan aku. Wala usyarrifannaka bihadrati abawai dinik, dan aku akan muliakan kamu, kata Allah, di sisi atau di hadapan kedua ayah agamamu. Kama syarrafta nafsaka, sebagaimana engkau telah memuliakan dirimu, bi'ithari hubbihima ala hubbi abawai nasabik, sebagaimana engkau telah mengutamakan kecintaan kepada keduanya atas kecintaan kepada kedua orang tua nasab. Ini adalah keterangan dari Imam Hasan Al-Asqari alaihissalam, bahwa Muhammad dan Ali adalah ayah ideologis kita. Dan berarti wasiat ini adalah wasiat yang kalau kita baca, ini wasiat dari ayah kita. Malah ayah yang statusnya lebih tinggi daripada ayah nasab. Ini ayah din, abawai din. Ada abawai din, ada abawai nasab. Dan kalau kita mengutamakan abawai din atas abawai nasab, kita mendapatkan pemuliaan yang seperti itu, kata Imam Hasan Al-Asqari dalam riwayat yang telah saya jelaskan tadi, tidak perlu saya ulang. Ini ada di riwayat ini ada di tafsir Imam Al-Asqari alaihissalam di halaman 333. Nah, luar biasa. Jadi artinya wasiat ini ketika kita baca, kita sedang mendengar wasiat dari ayah ideologis kita atau ayah agama kita. Jadi kita adalah putra-putra mereka. Dan ayah din, abawai din itu lebih utama daripada abawai nasab. Sudah jelas ini. Karenanya kita lebih mencintai, artinya lebih mengutamakan abawai din dalam hal kepatuhan dan cinta. Nah, dan harus seperti itu. Kalau tidak, kita berarti gagal dalam memahami siapa sebenarnya manifestasi Allah Subhanahu wa taala atau pencipta kita. Di mana dalam riwayat ini dijelaskan bahwa mereka adalah Muhammad dan Ali alaihi wassalam. Nah, kita akan lanjut. Wa'lam ya bunayya, dan ketahuilah wahai putraku. Nah, ini kemudian masuk pada nasihat-nasihat tentang tauhid, nilai-nilai tauhid dengan keterangan-keterangan yang sederhana. Tapi keterangan yang sederhana ini benar-benar luar biasa dari segi makna. Nah, wa'lam ya bunayya, dan ketahuilah wahai putraku, annahu law kana li rabbika syarikun, seandainya Tuhanmu itu punya sekutu. Ini luar biasa ini, ya. Seandainya Tuhanmu itu punya sekutu, ya, punya syarik, la atatka rusuluh. La atatka rusuluh. Wa alam ya bunayya. Maaf ada sedikit gangguan. Saya lanjut ya. Dan ketahuilah wahai putraku, annahu law kana li rabbika syarikun. Ya. Seandainya Tuhanmu itu punya sekutu, ini pendalilannya ya. La atatka rusuluh, maka rasul-rasulnya atau pesuruh-pesuruhnya, ya, nabi-nabinya juga akan datang padamu. Kalau emang Tuhan itu ada sekutunya, ada duanya, pasti nabi-nabinya juga akan datang. Dan mereka akan menceritakan bahwa saya diutus oleh Tuhan yang ini. Tapi pada kenyataannya, semua ya yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul, dia diutus oleh Tuhan yang satu ini. Wa alam ya bunayya, dan ketahuilah wahai putraku, annahu law kana li rabbika syarikun, seandainya
bagi Tuhanmu itu ada sekutu, la atat ka rusulu, maka akan datang padamu rasul-rasulnya. Wala ra'aita athara mulkihi wa sultane, dan pasti engkau akan melihat ya kebesaran-kebesaran kekuasaan dan kerajaannya. Ternyata yang kamu lihat ini adalah hasil karya satu pencipta. Ya, adanya koneksi yang terjadi antara satu keberadaan dan keberadaan yang lain ini menunjukkan bahwa ini adalah produk satu pencipta. Kalau kita melihat adanya keharmonisan, ya, saling berhubungannya ciptaan-ciptaan yang ada di alam ini menunjukkan ini karya satu pencipta. Artinya kalau yang menciptakan air itu bukan penciptamu, maka kamu tidak bisa minum air. Kalau yang menciptakan hal-hal yang bisa kamu lihat ini bukan pencipta matamu, matamu tidak akan melihat. Ya, kita dalam dunia apa namanya itu teknologi saja itu kita mengenal sinkronisasi. Kalau tidak terjadi sinkronisasi tidak bisa baca. Artinya begitu kita bisa mengakses alam ini dan kita menyatu dengan alam ini, bahkan kita hidup di alam ini menunjukkan berarti pencipta itu satu. Karena kalau tidak pasti ada hal-hal yang tidak bisa diakses, yang tidak terhubung. Jadi kalau kita mau pelajari lebih dalam lagi, ketika kita bisa melihat berbagai macam pemandangan, melihat langit, ini menunjukkan bahwa pencipta mata kita dan langit satu. Karena kalau tidak akan terlihat langit itu. Nah, seperti itu. Wala ra'aita athara mulki wa sultani, ini keterangan yang sebenarnya luar biasa. Tentu kalau keterangan seperti ini didengar oleh para filosof dan para pemikir, mereka akan mampu mengeluarkan banyak rumusan dari keterangan ini. Silahkan antum kembangkan lebih jauh, tapi intinya seperti itu. Wala ra'aita athara mulki wa sultani, artinya seandainya ada sekutu atau ada Tuhan lain, pasti engkau akan melihat keagungan-keagungan apa namanya itu kerajaannya dan ciptaannya. Wala arafta af'alahu wa sifatih, engkau akan mengetahui apa yang dia lakukan dan apa sifat-sifatnya. Walakinnahu ilahun wahid, tapi dia adalah Tuhan yang esa, yang satu. Kama wasafa nafsah, sebagaimana dia telah menyifati dirinya. Kul huwallahu ahad, la yudadduhu fi mulkihi ahad, ya, tidak ada yang melawannya dalam kekuasaannya seorang pun, satu keberadaan pun. Wala yazulu abadan walam yazal, ya, dan dia tidak pernah tidak ada, ya, artinya tidak akan sirna dan tidak pernah tidak ada. La yazul, tidak akan sirna, walam yazal, dan tidak pernah tidak ada, artinya dia selalu ada. Ini juga sebenarnya kalau kita mau preteli, ini juga ada poin-poin teologi yang nilai-nilai teologi yang sangat tinggi. Intinya kan kita dalam kajian-kajian akidah kita telah sampai pada satu pemahaman tentang apa yang kemudian kita sebut dengan wajibul wujud, sebuah keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Nah, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun ini adalah konsekuensi logisnya adalah keberadaan yang tidak boleh tidak ada dan dia tidak pernah tidak ada. Dia tidak boleh sirna dan dia tidak pernah tidak ada. Karena itu umumnya dalam kesempatan lain ketika para rahib Yahudi itu tanya kepada Yang Mali, mata kana robok, kapan Tuhanmu itu ada? Yang Mali kemudian menjawab, mata itu kapan itu pertanyaan untuk sesuatu yang pernah tidak ada. Wa amma makan fala yuqalu matakan. Ada sesuatu yang tidak pernah tidak ada, dia tidak bisa kamu tanya kapan adanya. Artinya ini semua nilai-nilai tauhid yang insya Allah antum semua sudah sangat akrab dengan poin-poin ini, tidak perlu saya jelaskan terlalu mendetail. Tapi intinya ini adalah kalimat-kalimat yang luar biasa dalam masalah ketuhanan. Yang Malik kemudian menjelaskan, awalun qabla al-asyai bila awaliyah, dia yang pertama sebelum adanya keberadaan tanpa pertama. Jadi Tuhan itu tidak pakai pertama, karena kalau ada pertamanya berarti dia pernah tidak ada. Ya, awalun, dia yang pertama. Qoblal asya, artinya pertama dibandingkan dengan keberadaan-keberadaan yang lain. Ya, dibandingkan dengan keberadaan-keberadaan lain, dia yang pertama. Tapi bila awaliyah, tanpa ada awal, artinya dia tidak bermula. Karena kalau dia bermula berarti dia pernah tidak ada.
Kalau dia pernah tidak ada, berarti dia harus merupakan makhluk. Nanti itu artinya kembalikan pada kajian-kajian tentang akidah ya. Ada yang malik awalun qablal asya'i bila awaliyah wa akhirun ba'dal asya', setelah semua ini sirna dia tetap ada bila nihaya dan tidak akan pernah berakhir keberadaan. Imam Ali melanjutkan dalam wasiatnya kepada Imam Hasan dan Mustafa Al-Hasan. Azuma an tathbuta rububiyyatuhu bi ihatati qalbin aw basar. Allahu Akbar. Ini juga kalimat-kalimat yang maknanya sangat dalam, tapi beliau bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana seperti ini. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kata Imam Ali, Allah itu lebih agung ya daripada bisa ditetapkan rububiyahnya dengan liputan hati dan mata. Artinya kalau Tuhan itu bisa kamu pahami dengan hatimu, dengan pemikiran, lebih rendah lagi kalau bisa kamu pahami dengan indramu, berarti dia sesuatu yang kecil. Justru dia itu lebih besar dari jangkauan pemikiranmu, kedalaman pemikiranmu, apalagi indramu. Jadi kalau Tuhanmu itu bisa antuhita bihi qalbuka wa basaruk, berarti ini sesuatu yang kecil. Jadi kalau Tuhanmu itu bisa kamu jangkau ya, jadi sebenarnya ketika Tuhan tak terjangkau, tak terkenali, tak terpahami, justru disitulah keagungannya. Disitulah ketidakterbatasannya, karena kalau kamu paham seperti apa Tuhan itu, berarti dia sesuatu yang biasa, yang bisa kamu pahami, yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu sensasi. Jadi kecil. Artinya Tuhan itu jauh lebih besar daripada kemampuanmu untuk memahami. Dan itu hanya diterangkan dalam kalimat seperti ini. Azuma, dia lebih agung, maha agung dia, an antas buta. Untuk bisa ditetapkan rububiyahnya, an antas buta rububiyah tuh, untuk bisa ditetapkan rububiyahnya dengan liputan hati, akal, au basor, atau mata. Nah, ini juga ada poin poin akidah yang sangat penting di sini. Nah, ada orang-orang yang ketika dia mencari Tuhan, itu dia semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena sejak awal dia mempersepsi Tuhan itu keliru. Ya, contoh umumnya, kita ini ada di sebuah titik, sementara kota A itu ya ada di arah timur. Nah, kalau kita mau ke kota A, ya kita harus ke arah timur. Tapi kalau sejak awal ya kita memahami bahwa kota A itu di barat, maka kita tidak akan pernah ketemu kota A karena kita salah mempersepsinya. Jadi untuk kamu bisa sampai pada tujuanmu, kamu harus benar ya memahami di mana letak kota itu. Maksudnya di timurmu atau di baratmu, di utaramu, di selatanmu, sehingga ketika benar kamu pastikan bahwa oh ternyata kota ini di timurku, ya kamu mengarah ke timur. Jangan sampai kota itu di timur sementara kamu mengarah ke barat untuk menuju kota itu, kamu tidak akan pernah sampai. Nah, poin tadi di atas yang Imam Ali tidak mengatakan bahwa kalau ada orang-orang yang mencari Tuhan sementara dia menganggap Tuhan itu bisa dijangkau oleh pikirannya, bisa dijangkau oleh apalagi lebih rendah lagi oleh panca indranya, jadi dia tidak akan pernah ketemu Tuhan. Karena sejak awal dia keliru mempersepsikan Tuhan. Dia anggap Tuhan itu sebagai keberadaan seperti keberadaan-keberadaan yang lain, yang bisa dijangkau, yang bisa dipahami, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa disentuh, dan lain sebagainya. Dia tidak akan pernah ketemu Tuhan. Karena sejak awal dia salah mempersepsi Tuhan. Makanya di Al-Quran ada ayat yang luar biasa itu ketika Allah berkata, Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak seperti apapun. Artinya, sudahlah, kamu jangan pernah berkhayal untuk memahami Tuhan. Tuhan itu bukan sebuah keberadaan yang bisa kamu pahami, yang bisa kamu jangkau, yang bisa kamu liputi, atau lebih rendah lagi yang bisa kamu sensasi dengan panca indramu. Bukan itu. Kamu tidak akan pernah, kamu salah gitu. Nah, karena itu kan Allahu Akbar. Artinya Allah itu sesuatu yang lebih besar daripada jangkauan pemikiran kita yang bahkan tak terbatas ini. Pikiran kita juga kan tidak ada batasannya, tapi tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala.
Karena bagaimanapun juga kemampuan pikiran kita, Allah jauh lebih besar daripada jangkauan pemikiran kita. Apalagi sekedar panca indera kita. Nah, orang yang salah mempersepsi Tuhan dan dianggap Tuhan itu seperti keberadaan yang lain atau ada yang sama seperti Tuhan. Padahal kan Al-Quran sudah memberikan rumusan, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak seperti apapun. Kalau gitu, ya berarti kamu tidak akan pernah bisa mengenalnya. Secara zat ya. Tidak akan pernah bisa mengenalnya. Artinya kita sejelas bahwa, jadi orang yang memahami Tuhan, tanda kutip ya, dia paham bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tidak, yang di luar jangkauan kita. Jangkauan akal kita, hati kita, apalagi sekedar panca indera kita. Jadi dia mengenal Tuhan sebagaimana adanya. Dengan apa? Dengan pengakuan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau oleh pemikiran, hati, bahkan itu lebih rendah lagi adalah panca indera kita. Apalagi panca indera kita. Nah, orang yang salah mempersepsi Tuhan dan dianggap Tuhan itu seperti keberadaan-keberadaan yang lain atau ada yang menyamainya, maka dia akan berakhir pada tidak menemukan Tuhan atau nanti akhirnya dia mengingkari Tuhan atau dia menganggap yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Nah, makanya orang kadang melihat, oh matahari Tuhan, oh api Tuhan. Akhirnya, karena dia memang sejak awal salah mempersepsi Tuhan itu apa. Sehingga dia akhirnya pasti salah tunjuk. Atau ketika akhirnya dia tidak menemukan, ya dia akhirnya jatuh pada pengingkaran. Nah, kita akan lanjut. Fa idza arafta dzalik faf'al kama yanbaghi li mithlika ayaf'alahu fi sighari khatarihi wa qillati maqdiratihi wa kathrati ajzihi wa adzimi hajatihi ila rabbih. Nah, ini juga lagi-lagi nasihat yang luar biasa. Artinya apa yang dijelaskan oleh Imam Ali dalam kalimat-kalimat ini tentu lisan seperti saya tidak mampu untuk menjelaskan sebagaimana mestinya, tapi inilah kemampuan sekedar apa yang bisa kita terjemahkan untuk bisa kita pahami sederhananya dari keterangan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kata Imam Ali kepada putranya, fa idza arafta dzalik, kalau kamu sudah tahu semua itu, fa'al, kamu tinggal berbuat wahai putraku. Berbuat sebagai apa? Sebagai yang semestinya, yang seyogianya orang sepertimu. Manusia sepertimu. Maksudnya kamu ini adalah makhluk yang serba bergantung. Jadi berlakulah sebagai makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhanmu. Jangan banyak pola. Jangan banyak bergaya lah. Artinya kamu ini makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhanmu. Jadi gak usah macam-macam. Ya. Kalau kamu tahu itu, maka lakukan. Maka berbuatlah sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang sepertimu. Oleh keberadaan sepertimu. Ayyaf Allah untuk dilakukan visi ghori khotore. Artinya kita ini terbatas pemikiran kita. Wakillati magdirote, kekuatan kita, kekuasaan kita juga terbatas, sedikit. Wakathrati adze, dan banyaknya kelemahan-kelemahan kita. Ini kita banyak yang di luar kemampuan kita. Kita ini terlalu lemah. Ya, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, pemikiran kita terbatas, ilmu kita terbatas, semua kekuatan kita terbatas, semuanya serba terbatas. Jadi kamu harus sadar, kamu itu harus bersikap sesuai dengan keterbatasanmu. Jadi kamu jangan ingkari keterbatasanmu. Nanti kamu akhirnya menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Dirimu adalah makhluk yang sepenuhnya bergantung. Berlakulah sebagai makhluk yang bergantung. Seperti itu maksudnya yang tadi. Wa azimi hajatihi ila rabbi, dan seberapa besar kebutuhanmu kepada Tuhanmu. Nah, kalau kita berbicara sejauh apa kebutuhan kita kepada Tuhan? Ya seluruhnya, kita ini seluruh diri kita adalah kebutuhan. Antumul fuqara ilallah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Bahkan setiap detik dari kemampuan kita melihat ini bergantung kepada Allah. Seandainya dia tidak merestui kita melihat, saat itu juga kita buta. Saat itu juga kita tuli. Saat itu juga kita mati. Saat itu juga kita tidak ada. Saat itu kita mengalami disfungsi total dari keberadaan kita. Kita harus memahami diri kita seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa azimi hajatihi ila rabbi, dan betapa besarnya hajat kepada Allah. Dalam hal apa? Kalau begitu, semua ini ketika kita menyadari keterbatasan kita tadi ini dan
keagungan kebutuhan kita kepada Allah ini atau besarnya kebutuhan kita kepada Allah ini dalam lalu apa yang kita lakukan? Fi talabi ta'atih. Jadi kamu harus hanya fokus pada patuh kepada yang kamu bergantung sepenuhnya padanya. Karena di luar selain ini kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak rasional. Fi talabi ta'atih wal khasyah min uqubati. Jadi fokus. Jadi manusia itu kalau kita mau sarikan, katanya Ali bin Abi Thalib alaihi salam, kamu ini wahai putraku dan tentunya kita semua dan seluruh manusia seperti itu. Kalau aku mau sarikan dirimu itu adalah kamu fokusmu, konsentrasimu harus dalam memaksimalkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal khasyah min uqubati, dan wujudmu ini harus sepenuhnya takut dari murka dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu sari manusia, sari wujud manusia seperti itu. Talabi ta'ati, memaksimalkan ketaatan dan menyempurnakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafaqah min sukhtih, ya, dan takut dari murkanya. Jadi kalau tadi itu takut dari siksaannya, yang berikutnya ini wasyafaqah min sukhtih, dari murkanya. Nah, tapi kemudian yang Malik menjelaskan, dan ketika aku suruh engkau untuk menyempurnakan ketaatan padanya, ya, yang Malik menjelaskan begini, fa innahu lam ya'murka illa bihasan. Dan dia zat yang maha segala-galanya itu tidak pernah memerintahmu kecuali untuk sesuatu yang baik. Fa innahu lam ya'murka illa bihasan wa lam yanhaka illa an qabih, dan dia tidak pernah melarangmu kecuali untuk hal yang buruk. Artinya kalau kamu menyempurnakan ketaatan padanya, kamu akan masuk dalam kebaikan yang sempurna. Dan kalau kamu menghindari apa yang dilarangnya, kamu akan terbebas dari keburukan secara sempurna. Bayangkan yang Ali kemudian memberikan alasan, fa innahu lam ya'murka illa bihasan. Semuanya dia tidak pernah memerintahmu kecuali memerintahmu dengan untuk berbuat kebaikan. Walam yanhaka illa an qabi, dan tidak marah kecuali sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Kita akan lanjut sedikit, ya. Ya bunayya, wahai putraku. Inni qad amba'tuka 'anid dunya wa haliha. Wahai putraku, aku telah beritakan padamu tentang dunia dan keadaan dunia. Wa zawaliha wa intiqaliha. Ya, dan bahwa dunia itu sirna dan kamu akan berpindah dari dunia. Wa anba'tuka 'anil akhirah. Dan aku juga telah bercerita padamu tentang akhirat, kehidupan yang hakiki. Wa ma'u'idda li ahliha fiha, dan apa yang telah disiapkan untuk penghuni akhirat, di dalam akhirat. Wa darabtu laka fihimal amsal. Ya, dan tentang dunia dan akhirat aku telah memberikan kepadamu contoh-contoh atau metafora-metafora. Li ta'tabira biha, agar engkau mengambil pelajaran darinya. Wa tahlu 'alaiha, ya, dan engkau berjalan atas apa yang telah aku jelaskan padamu. Nah, kita tambahkan sedikit bagian ini karena di sini ada perumpamaan tentang dunia dan akhirat. Yang mana memberikan perumpamaan dalam wasiatnya ini. Insyaallah kita masih punya waktu sedikit, ya, untuk kita menjelaskan atau mengikuti bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memberikan perumpamaan tentang dunia dan akhirat. Katanya Ali begini. Lanjutan daripada wasiat ini, ya. Innama mathalu man khabarat dunya. Perumpamaan orang yang memahami dunia. Jadi kalau orang paham dunia itu begini. Kamathali qaumi safrin. Kamathali qaumin safrin, ya. Ini dunia itu, ini metafora untuk dunia. Dunia itu adalah ibarat para musafir, ya. Para musafir, ya. Jadi dunia itu, ya, seperti apa dunia itu? Dunia itu adalah ibarat para musafir, ya. Kalau ada para musafir, naba bihim manzilun jadi, yang artinya dia
ya, orang-orang yang melakukan safar ini, ya, itu dia sebenarnya sudah lelah, ya, dari tempat tinggal yang sebelumnya. Kan ini dia meninggalkan tempat tinggal yang sebelumnya. Jadi kan musafirun, ya, orang-orang yang pergi ini, ya. Kenapa dia meninggalkan tempat tinggalnya? Karena tempat tinggalnya itu adalah tanah yang tandus, ya, airnya tidak ada, tanahnya tidak subur, jarang turun hujan, sulit menanam tanaman, tidak ada hasilnya, banyak binatang buasnya. Itu namanya tempat tinggal yang jadi, ya. Nah, dunia itu adalah ibarat sekelompok musafir yang meninggalkan tempat yang tandus, dan kemudian mereka sedang mengarah kepada tempat tinggal yang subur, ya. Fa'ammu manzilan khasiban wa janaban mari'an. Jadi dia meninggalkan tempat yang tandus, bergian menuju tempat yang subur, yang banyak airnya, yang banyak tanaman-tanaman apa namanya itu buahnya, ya, yang banyak sumber-sumber airnya, banyak rumputnya. Jadi perumpamaan dunia itu adalah perumpamaan para musafir yang dia sudah tidak betah, tidak bisa hidup di tempat yang tandus, dan dia sedang pergi mengarah kepada tempat yang subur, ya. Fahtamalu wa'tha at-tari, karena dia sedang menuju tempat yang subur, walaupun dia harus berjalan, oh, dia mereka akan apa namanya itu akan bersabar, ya, untuk melakukan perjalanan, meskipun dalam melakukan perjalanan ini ada banyak rintangan-rintangan, ada kelelahan, ada keletihan dan lain sebagainya, ya. Mereka bisa tabah untuk menghadapi perjalanan yang penuh dengan rintangan. Wa firaqus shadiq, dan dia juga rela untuk meninggalkan teman-temannya, meskipun apa namanya itu teman, tapi temannya ada di tempat yang apa namanya di tempat yang tandus, yang tidak bisa, yang tidak layak untuk kita hidup di sana. Jadi yang tidak mau ikut, ya, kita rela berpisah, sebab kalau kita di sana pun kita akan mati. Wa firaqus shadiq wa khusyunatus safar, ya, dan beratnya perjalanan. Wa jusubatal mat'am, meskipun dalam perjalanan menuju tempat yang subur itu kita juga dalam perjalanan kita kesulitan untuk makan dan minum. Enggak apa-apa, tapi kan ini kan kita sedang meninggalkan tempat yang tandus menuju tempat yang subur. Untuk apa semua pengorbanan dan perjuangan itu mereka lakukan? Liya'tu sa'adadariha, untuk mereka datang pada tempat tinggal yang luas. Wa manzil qararihim, dan tempat tinggal abadinya. Artinya, perumpamaan dunia itu adalah perumpamaan tanah yang tandus, di mana sebenarnya kita ini sedang melakukan perjalanan untuk meninggalkan tanah yang tandus ini menuju tanah yang subur, ya, yang banyak airnya, yang banyak tanamannya, yang indah, yang udaranya, yang cuacanya sangat sesuai untuk kita hidup di sana. Jadi tidak apa-apa kita kemudian apa namanya itu menanggung keletihan perjalanan, ya kan, walaupun susah kita untuk sampai pada tempat yang subur itu, tapi ini adalah sesuatu yang pasti, kita meninggalkan tempat yang tandus untuk sampai pada tempat yang subur. Itu adalah perumpamaan orang yang meninggalkan dunia. Jadi seperti itu, kehidupan dunia itu adalah ibarat tanah yang tandus itu, kehidupan akhirat ibarat tanah yang subur itu. Nah, dalam kehidupan dunia ini berbagai macam ujiannya dan lain sebagainya, ini ibarat apa yang kita hadapi ketika kita melakukan perjalanan untuk menuju tempat yang subur itu. Tidak apa-apa, jalani saja, dunia jalani saja, karena ini kamu akan tinggalkan, kamu akan menuju tempat yang jauh lebih baik daripada dunia. Nah, falaisa yajiduna li syai'in min dzalika 'alama. Oh ya. Dalam perjalanan itu dia tidak menganggap berbagai macam pengorbanannya itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, enggak. Malah ini adalah bagian dari para perjuangan untuk dia sampai pada tanah yang subur. Wala yarawna nafaqatan maghrama. Meskipun dalam perjalanan itu dia harus mengeluarkan biaya, dia tidak menganggap keluarnya biaya itu sebagai kerugian, karena dia akan sampai pada tanah yang subur. Wala syai'a ahabbu ilaihim mimma qarrabahum min manzilihim, dan tidak ada yang lebih mereka sukai kecuali, ya,
saat demi saat semakin mendekatnya mereka pada tempat yang subur itu. Jadi sebenarnya katanya Mali, orang yang berjalan menuju akhirat itu artinya ketika orang mendekati kematiannya, mendekati dia meninggalkan dunia, itu harusnya menjadi saat-saat yang terindah baginya, karena sama seperti saat-saat terindah orang yang akan sampai pada tempat subur setelah melakukan perjalanan yang panjang meninggalkan tempat yang tandus itu. Jadi semakin dekat dengan tanah yang subur, semakin bahagia harusnya. Begitulah orang yang hendak meninggalkan dunia ini, dia harus punya keadaan seperti orang-orang yang akan sampai pada tempat tinggal yang subur. Wala syai'a ahabbu ilaihim mimma qarrabahum min manzilihim wa adnahum min mahallihim. Jadi tidak ada yang lebih mereka sukai kecuali apa saja yang bisa semakin mendekatkan mereka dari tempat tinggal yang dituju, tempat tinggal yang subur itu. Bagian akhirnya, maksudnya pada bagian ini ya, kita akan berhenti di sini, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Nah, sayang kalau yang tentang akhirat tidak kita bahas. Wa mathalu man ightarra biha, dan perumpamaan orang yang tertipu dengan dunia, kamatsali qaumin kanu bi manzilin khasib, ya, adalah seperti orang yang asalnya tinggal di tempat yang subur. Fanaba bihim ila manzilin jadid, kemudian dia dipaksa, disuruh untuk meninggalkan tempat yang subur menuju tempat yang tandus. Jadi sebaliknya, orang yang tertipu dengan dunia adalah ibarat orang yang dipaksa untuk meninggalkan tempat yang subur, kemudian dia disuruh tinggal di tempat yang tandus. Falaisa syai'a akrah ilaihim wala afdha indahum min mufaraqati ma kanu fi. Orang-orang yang tertipu dengan dunia ini, yang menganggap dunia adalah tempat yang indah itu, kalau akhirnya nanti mereka itu ternyata berpindah dari tempat yang indah menuju tempat yang tandus, maka ketika akhirnya mereka sampai pada tempat yang tandus, tidak ada yang lebih mereka inginkan kecuali tidak ada yang lebih mereka sesalkan kecuali berpisahnya mereka dari tempat yang subur yang sebelumnya mereka tinggal di sana. Jadi kebalikan daripada yang pertama. Wala afdha indahum min mufaraqati ma kanu fi ila ma yahjumuna alai wa yasiruna ilai. Jadi tidak ada yang lebih mereka sesali daripada berpisahnya mereka dari tempat yang subur yang akhirnya mereka akhirnya sampai pada tempat yang tandus. Jadi ada apa? Kita sudah ada di tempat yang subur yang enak, kemudian kita dipaksa untuk tinggal di tempat yang tandus. Nah, semakin dekat ke tempat yang tandus, semakin mereka merasakan sakit hati dan penyesalan yang luar biasa. Dan tidak ada yang lebih mereka takutkan kecuali semakin mendekatnya mereka kepada tempat yang tandus itu. Ini adalah dua perumpamaan antara dunia dan akhirat. Jadi akhirat adalah seperti perpindahan sekelompok musafir dari tempat yang tandus ke tempat yang subur, sementara orang yang tertipu dengan dunia adalah ibarat orang yang asalnya ada di tempat yang subur kemudian dipaksa untuk pergi meninggalkan tempat yang subur itu dan akhirnya mereka harus tinggal di tempat yang tandus. Saya kira ini kita sudah kurang lebih 1 jam ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan wasiat daripada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, karena masih cukup panjang. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.